Neng, orang puasa itu yang penting niatnya, bukan soal cuci mukanya. Artis senior Nani Wijaya meninggal dunia pada Kamis dini hari dalam usia 78 tahun. Kabar meninggalnya artis yang populer lewat sitkom Bajaj Bajuri ini dikonfirmasi anaknya Cahya Kamila lewat akun Instagramnya. Nani Wijaya merupakan aktris legendaris Indonesia kelahiran Cirebon 10 November 1942. Ia sudah berkecimpung di dunia akting sejak dekade 60-an. Nama Nani terus berkibar pada dekade 80-an dalam sejumlah film seperti Nostalgia di SMA, Opera Jakarta, dan Catatan Si Boy. Di pertengahan 90-an, nama Nani Wijaya juga mewarnai layar kaca lewat sejumlah judul sinetron. Namanya melambung saat membintangi sinetron Bajaj Bajuri bersama Mat Solar dan Rieke Diah Pitaloka. Ibu dari mendiang pesinetron Sukma Ayu ini memperoleh Piala Citra melalui film Yang Muda Yang Bercinta tahun 1978 dan R.A. Kartini tahun 1983. Kabar duka juga datang dari Nomo Kuswoyo, ex-drummer Kus Bersaudara, yang meninggal dunia pada Rabu malam di Rumah Sakit Harapan, Kota Magelang, Jawa Tengah. Nomo Kuswoyo meninggal lantaran sakit gula dan jantung yang sudah lama ia derita. Anak bungsu almarhum Reza Kuswoyo mengatakan ayahnya telah lama berjuang melawan penyakit komplikasinya. Harusnya sudah diiring tapi dia nggak mau, sampai dokternya bilang semangat bapak itu mengalahkan penyakit bapak. Jadi kalau bapak harus diiring malah dia umur masih jadi lebih pendek. Itu udah 10 tahun yang lalu. Suasana duka pun menyelimuti rumah duka di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Magelang, Jawa Tengah pada Kamis dini hari. Usai disolatkan, almarhum Nomo Kuswoyo kemudian dibawa ke Jakarta untuk disemayamkan di rumah anaknya di Jalan Pertanian Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta. Kehilangan sekali. Beliau adalah guru saya dan yang membimbing saya sampai setua ini saya. Rencananya jenazah Nomo Kuswoyo akan dimakamkan satu liang lahat bersama istrinya di tempat pemakaman umum Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Almarhum Nomo Kuswoyo meninggalkan 3 orang anak dan 7 orang cucu. Tim Liputan CNN Indonesia.